Muhadjir respons soal ancaman KKB selama berkantor di Papua. Menko PMK Muhadjir Effendi buka suara soal rencana berkantor di Papua pada awal September mendatang. Ia merasa akan dilayani dengan baik karena membawa niat yang baik. Hal itu ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan awak media terkait kekhawatiran akan kelompok kriminal bersenjata, KKB, selama bertugas di sana. Anies pamer rancang UU Pemajuan Kebudayaan saat jadi Menteri Jokowi, Muhadjir mengaku akan berangkat ke Papua lebih dahulu dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Rencananya, Muhadjir berangkat pada tanggal 1 September, sedangkan Ma'ruf Amin berangkat pada tanggal 3 September. Muhadjir mengklaim bakal melakukan sejumlah pengecekan sebelum kedatangan Wapres ke Tanah Papua. Lebih lanjut, Muhadjir belum dapat memastikan berapa lama dirinya akan berkantor di Papua. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sesmenko, Andi Megantara sebelumnya mengatakan Muhadjir bakal berkantor di Papua dalam upaya pemberantasan kemiskinan di wilayah tersebut. Menurut Andi, Muhadjir sebelumnya sudah 2 kali ke Papua untuk melihat konteks konflik sosial di sana dan bencana kelaparan. Ia menyebut 2 kunjungan ke Papua itu berkaitan dengan isu kemiskinan yang hendak diberantas ke Menko PMK. Andi mengatakan khusus Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kelaparan disebabkan oleh gagal panen. Menurut dia, gagal panen tersebut diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Sebelumnya, 6 orang meninggal dunia karena kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Presiden Joko Widodo menyoroti kejadian itu. Jokowi mengatakan musim salju di beberapa distrik membuat tanaman mati. Lantas, Jokowi memerintahkan pembenahan infrastruktur setelah 6 orang warga mati kelaparan di Papua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!